Bagaimana tipsnya mengikhlaskan orang yang bukan milik kita? Ya biarin aja, kan bukan milik kita. Teh, maaf, ada tukang parkir di depan. Ada mobil parkir, motor parkir. Begitu diambil semuanya pulang ke rumah nangis. Kenapa pak, mobil diambil semua? Kan bukan punya papa. Kok iya? Pak, bukan punya kita, ngapain kita repot? Yang harus kita kerjakan itu bukan mengejar makhluk, tapi ngejar yang punyanya makhluk. Siapa yang punyanya makhluk? Allah. Dekati Allah. Kalau move on itu ke samping, move up itu ke atas. Move up sekarang mah, kalau move on mah pas putus dari yang ini, jadian sama yang ini terus gak beres-beres. Move up, pindah langsung ke Allah. Ya Allah, maafin aku ya Allah, aku janji gak akan aku ngulangin lagi. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, silakan buktikan bagaimana kecintaanmu kepadaku. Siap ya Allah, diuji nanti ujian cintanya dari Allah.